Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku bilang terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan kalau kalian berkenan, boleh kalian tekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, biar aku semangat bikin video baru setiap minggunya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku mau review skincare lagi. Kali ini tuh aku mau review serum dari Y.OU, yaitu yang Golden Age Refining Serum. Jadi dia tuh konsepnya tuh anti-aging ya, Golden Age. Nah jadi yang bikin aku tertarik dari si serumnya Y.OU ini tuh karena dia itu emang anti-aging gitu. Jadi kayaknya tuh dia cocok banget buat aku yang usianya udah 20 plus plus plus. Karena dia tuh anti-aging, jadi udah pada tahu ya kalau si serumnya itu pasti dihususkan untuk menunda kayak penuaan dini gitu. Jadi untuk menyamarkan kerutan di wajah seperti itu ya. Dan aku kayak yang ngerasa ini tuh cocok banget di aku karena memang aku udah mulai kayak yang merasakan tanda-tanda penuaan dini gitu. Nah, jadi selama 1 bulan kebelakang ini aku rutin pakai si serumnya Y.OU ini pagi dan malam ya, seperti biasa pagi hari pas bangun tidur, terus sama malam hari sebelum tidur. Dan dia tuh udah habis tuh, lihat udah habis banget. Udah gak ada sisanya. Jadi mohon maaf ya kalau aku gak bisa memperlihatkan teksturnya itu kayak apa, kayak gimana. Soalnya dia tuh udah habis. Paling aku jelasin aja ya. Jadi untuk teksturnya dia itu berwarna putih dan agak sedikit kental, tapi pas di apply di wajah dia itu jadi mencair gitu. Dan yang paling aku suka dari teksturnya yaitu karena dia tuh mudah banget meresap di kulit. Untuk di tipe kulit aku yang normal kombinasi minyak gitu, aku kadang minyakan di area T-zone aja ya. Dan dia tuh aman-aman aja, gak bikin kulit aku jadi lengket atau minyakan gitu, enggak. Nah untuk isinya dia tuh ada 20 ml. Dan packagingnya bisa kelihatan ya, packagingnya tuh terbuat dari kaca. Kayaknya gak penting deh kalau masalah packaging. Untuk aromanya, dia itu aromanya tuh gimana ya, kayak yang ada kayaknya ada fragrance-nya sedikit, tapi nggak yang nyengat gitu ya wanginya. Jadi dia tuh kalem gitu wanginya, tuh masuk sih ke penciuman aku, jadi nggak ganggu sama sekali. Jadi untuk rangkaian Y.OU yang Golden Age ini, sebenarnya tuh dia tuh punya beberapa produk gitu. Jadi bukan cuman serumnya aja ya, tapi ada juga day and night cream-nya, terus ada apa sih, eye cream-nya juga, ada essence-nya gitu. Jadi banyak banget produknya, enggak cuman serum aja. Nah jadi pengalaman aku selama 1 bulan memakai si serumnya Y.OU ini, sejauh ini ya, sampai habis si serumnya, aku tuh belum ngerasain sih si efek, kayak efek yang sesuai klaimnya gitu ya, kayak yang kerutan tersamarkan, ataupun efek mencerahkannya, ataupun bintik hitam memudar gitu. Aku sampai detik ini aku belum merasakan semuanya itu. Padahal aku udah pakai sampai habis dan serutin itu pakainya, tapi aku belum merasakan efek yang sesuai sama klaimnya dia ya. Tapi aku juga nggak merasakan reaksi yang negatif di kulit aku gitu. Jadi kayak semacam purging ataupun breakout, aku nggak merasakan juga gitu, alhamdulillah ya. Jadi selama aku rutin memakai si serumnya Y.OU ini tuh aku kayak yang nggak pakai skincare aja gitu, kayak yang biasa aja. Kulit aku nggak ada perubahan yang wow banget, tapi nggak juga ada reaksi yang negatif. Tapi kembali lagi, menurut aku sih kalau soal skincare cocok-cocokan juga ya. Ada yang reaksi di setiap kulit orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang cepet langsung ada reaksinya kerasa gitu. Ada juga yang lama kayak aku, walaupun udah sampai habis rutin pakainya tapi tetap aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau menurut aku, mungkin karena di sini aku cuman pakainya tuh 1 produk aja dari rangkaian Golden Age-nya. Jadi aku cuman pakai serum aja. Mungkin kalau aku pakai produk yang lainnya juga kayak essence-nya atau day and cream-nya dan semua, pokoknya sepaket itu, kayaknya bakalan lebih cepat deh reaksinya di kulit aku gitu. Tapi kalau soal repurchase, apakah aku bakalan beli lagi si produknya? Kayaknya enggak deh gitu, karena mengingat harganya juga yang lumayan ya, kalau menurut aku lumayan mahal juga gitu. Dan karena memang si serumnya juga enggak ngefek apa-apa di kulit aku, jadi kayaknya aku
mau cobain yang lainnya aja. Untuk produknya sendiri, dia itu bisa dibeli di mana aja, mau itu di toko offline ataupun online karena udah banyak banget dijual di mana-mana. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk review aku kali ini. Review kali ini tuh singkat banget ya, dan to the point banget, karena di sini tuh ini review jujur aku pribadi. Dan kalau kalian suka sama videonya, boleh kalian tekan tombol like dan juga komen di bawah. Dan bantu juga ya support channel YouTube aku dengan cara tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.